Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmu tentang cara parkir mobil mundur. Langsung saja, untuk langkah yang pertama itu dalam kita mengemudikan sebuah mobil, kalau melaju ke depan secara otomatis itu fokus kita adalah di bagian depan, sedangkan kalau dalam berparkir mundur ya, secara otomatis juga kita fokus kita di bagian belakang mobil ataupun di bagian ekor, iya, yang menjadi pusat ataupun titik kunci di ketika kita berparkir mobil mundur itu pusat perhatiannya adalah di bagian ekor. Kebetulan ini saya menggunakan aplikasi yang untuk memudahkan dalam penjelasan, semoga dapat dipahami. Langsung saja, di bagian ekor itu ada ekor bagian kanan dan ada ekor bagian kiri. Ketika kita lokasi itu berada di kiri, pusat perhatian kita itu fokuskan ke ekor kiri menggunakan spion. Kemudian sebaliknya, kalau lokasi berada di kanan, itu pusat perhatian kita juga berada di ekor bagian kanan. Langsung saja untuk prakteknya, kita langsung praktekkan saja. Ini saya akan parkir mundur menggunakan aplikasi game ya. Boleh juga mendownload ini bagi para pemula supaya bisa untuk setidaknya sebagai teori lah ataupun praktek juga boleh ini menggunakan game ya. Langsung saja kita akan parkir. Nah, di bagian ini ada ekor bagian kanan. Ketika setiran kita arahkan ke kanan, ya, ini ekor bagian kanan pun akan berbelok ke kanan. Ketika kita arahkan ke kiri, nah, ekor bagian kanan ke kiri pun akan mengarah ke kiri. Nah, ketika posisi kayak gini, ekor bagian kiri ini untuk lokasi kan berada di bagian kiri, berarti pusat perhatian kita terhadap ekor bagian kiri. Kita dekatkan, maksud saya itu kita arahkan sedekat mungkin dengan lokasi ya, ekor bagian kiri itu dengan lokasi. Yang penting jangan sampai menyerempet ya. Ya mungkin cukup itu saja ya, semoga dapat dipahami. Jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita. Juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih.